Bapak ni ada tiga jenis. Yang pertama, bapak yang menyebabkan kita dilahirkan, yang kita bin dia. Yang kedua, bapak yang mengahwinkan anak dia dengan kita, nama dia bapak mertua. Empat syarat ini wujud kalau kita salah dengan orang. Ditambah lagi syarat yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kelapan. Syarat yang kelima, meninggalkan kawan-kawan yang jahat. Meninggalkan teman-teman yang pernah kita buat jahat dengan mereka, yang rajin mengajak kita buat jahat, yang kempen kita buat jahat. Teman sama ada berhadapan, teman sama ada tepi rumah, teman sama ada dalam kelas, teman sama ada dalam Facebook, teman dalam grup WhatsApp. Tinggalkan kawan-kawan yang suka buat jahat dan kempen kita buat jahat, yang sama-sama jahat macam kita. Kalau teman yang jahat tidak ditinggalkan, dia akan kempen kita mengulang kembali kejahatan itu. Maka rukun yang kelima, pertambahan yang kelima, meninggalkan teman-teman yang jahat, meninggalkan sahabat-sahabat yang fasik, yang suka mengajak kepada dosa maksiat, yang suka menghalang kita daripada taat. Tak payah pergi masjid lah, tak payah solat lah, tak payah mengaji lah. Mari kita berhibur, mari kita melakukan dosa. Nanti tua besok kita taubat. Sekarang kita muda, enjoy cukup-cukup. Ada kawan-kawan yang menjauhkan kita daripada taat, yang mengajak kita kepada dosa maksiat, perlu ditinggalkan untuk kita berubah menjadi orang yang rajin bertaubat. Orang yang rajin bertaubat, hatinya tenang, hidupnya bahagia dan diberkati. Yang keenam, meninggalkan kawan-kawan yang fasik, yang suka mengajak seseorang itu kepada dosa maksiat dan menjauhkan seseorang itu daripada tempat taat. Yang ketujuh, al-iltihaq bi suhbatis sadiqin al-akhyar. Setelah kita meninggalkan kawan-kawan yang jahat, kita kena berubah mencari kawan-kawan yang baik. Grup WhatsApp yang baik, kawan yang baik dalam Facebook, kawan yang baik dalam pejabat, kawan yang baik di sekolah, kawan yang baik dalam kampung, dalam taman yang kita ada, kawan yang baik dalam masjid, dalam surau yang kita temui. Kita ubah kepada mencari dan mendampingi kawan-kawan yang baik, yang jujur untuk mengajak kita kepada perjalanan hidup yang baik. Seterusnya, meninggalkan persekitaran yang rosak, persekitaran yang buruk. Persekitaran ini kalau sekolah, persekitaran kita secara kawan-kawan, guru yang macam mana, kawan yang macam mana, tempat apa yang kita rajin hadir, kena tinggal kalau kawasan tempat itu membawa kepada keburukan. Tempat, filem yang kita tonton, buku yang kita baca, majalah yang kita baca, kawan yang kita temui, taman yang kita tinggal, kampung yang kita hidup, kesemua itu memberi kesan kepada peribadi kita. Ulama kata, peribadi seseorang dibentuk oleh dua faktor yang besar. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, faktor persekitaran. Faktor keturunan iaitu ibu bapa, nenek, datuk kita, kadang-kadang perangai mereka berpindah kepada kita. Keturunan itu bapa kita ataupun bapa guru kita. Bapa ini ada tiga jenis. Yang pertama, bapa yang menyebabkan kita dilahirkan, yang kita bin dia. Yang kedua, bapak yang mengahwinkan anak dia dengan kita, nama dia bapak mertua. Yang ketiga, bapak yang mengajar kita ilmu, yang mengajar kepada kita halal dan haram, mengajar kepada kita akidah yang betul, mengajar kepada kita akhlak yang mulia. Itu dapat bernama dia bapak roh. Bapak roh, bapak yang membesarkan dan menyihatkan roh kita. Bapak yang jamu nestum kat kita tu bapak jasad. Yang beli beras bagi kita makan, yang bagi lauk bagi kita makan, yang bayar yuran sekolah, yang beri baju sekolah. Yang tu nama bapa jasad. Satu lagi bapa roh, iaitu guru. Jadi kita ada tiga jenis bapa: bapa betul, bapa mertua, bapa roh, bapa rohani. Maka bapa ini akan memberi kesan kepada peribadi kita. Bapa kita rajin pergi masjid, masa kita kecil dulu kita rajin tengok bapa kita rajin pergi masjid. Kita membesar, kita pergi masjid sama. Kerana bapak kita rajin pergi masjid. Kalau bapak kita malas pergi masjid, rajin pergi market, kita pun pergi market juga. Kita ikut perangai bapak kita. Bapak kita suka derma, kita suka derma. Bapak kita kedekut, kita kedekut sama. Bapak yang kedua, bapak roh, iaitu guru kita.